kesehatan guys. Memang teruk lah. Gini. Teruk guys, jalan Paitan nih. Teruk guys, teruk. Woi. Ini kasih rusak kan ini. Masih rusak apa itu? Masih rusak kereta kita. Wah, Pakistan guys. Panjang oh guys, gila lah. Teruk jalan sini nih. Sembot jada, teruk. Sembot cantik tapi jalan raya teruk. Mungkin inilah Inilah mungkin hasil pemerintahan 60 tahun Bapak Bung kita guys. Aduh. Hai. Orang sungai makan darah pun tidak guna ini kalau begini. Susah kita ini guys. Wah, tengok jalan dia. Teruk kok. Jalan Paitan. Jalan Paitan. Putus-putus dia punya apa ini? Dia punya aspal. Memang terupa. Terupa dia punya lain. Ada apa tuh? Dia punya aspal. Nah, ini lagi. Enggak berapa teruk. Memang teruk. Orang bilang teruk lah. Memang teruk lah jalan dia. Putus-putus tidak apa kalau putus-putus dia punya jalan tak berlubang ini berlubang. Kita bayar rontek tapi jalan teruk. Aduh, kita buaya itu. Kita bayar rontek senang-senang kita bayar rontek. Nah, inilah jadi dia. Memang teruklah jalan apa ini Paitan Kinabungan nih. Memang teruklah bah. Bila nih habis dia punya aspal. Enggak tahu lah bila nih guys. Kita harap pada ada perubahan lah pas nih. Memang teruklah. Teruklah dia punya nah ini. Teruk dia punya jalan. Ini jalan itu. Macam lama sudah pula ini. Jam sejak aku sekolah di UMS okay sudah, tapi apapun harap-harap pada perubahan lah lepasnya. Okay lah guys, sorry dia guyang-guyang lah. Inilah jalan nih Paitan nih Paitan guys. Paitan Kinabungan sepatutnya kalau ikut aspal dia mengambil masa 20 menit tapi sekarang saya rasa mengambil masa 1 jam lah kali baru boleh sampai di Kinabungan gelap ini. Memang teruk lah jalan dia. Sudahlah dia gravel lubang-lubang lagi. Ini macam kita pun pikir dia punya apa nih kita bayar rontek pun susah. Tiada juga guna sebab bayar rontek jalan teruk juga. Aduh susah. Tidak apa kalau kereta besar ini kecil kereta kecil masuk lubang tayar wucur lepas itu apa kita juga ganti 100-200 juga sudah tukar. Susah lah. Inilah masalah kita sekarang. Nah nih Viva nih. Viva di hadapan. Oi, tapi maintain siap dia oh. Tidak apa-apa. Ini lubang guys. Jalan panjang ini. Panjang betul jalan dia. Lubang-lubang. Teruk. Yang teruk lah. Untuk 4x4 sini. Teruklah ini. Okay guys, itu saja. Harap lepas ni ada perubahan jalan-jalan deh nih guys.
bang teruk lah. Kita tengok pun teruk berlubang-lubang. Panjang lagi dia punya gravel, tapi malas lah apa ni, malas mau rakam. Sampai sini sajalah.